Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membuat bagaimana cara untuk halaman di Word dengan cara berbeda. Mari simak videonya berikut ini. Pertama-tama marilah kita buka dulu aplikasi Microscope ya, Word. Nah, di sini saya telah menyiapkan bahannya. Di sini ada cover, kata pengantar, dan terisi bab 1 pendahuluan. Baiklah, selanjutnya kita pergi ke insert. Selanjutnya kita pilih page number. Setelah itu kita pilih yang kedua, itu bottom of page. Kita pilih yang nomor 2. Nah, di sini masih berbentuk halaman angka, dimana kita di cover tidak ingin mendapat cover di kata pengantar berbeda halaman, apalagi di cover kita tidak ingin ada halaman. Di kata pengantar itu kita seharusnya membuat Romawi itu 1 atau I, di terisi itu Romawi 2. Nah, di untuk caranya tadi kita akan memisahkan covernya dulu. Jadi karena cover itu tidak ada halaman, caranya yang pertama kita taruh kursor kita di ujung kalimat atau kata. Nah, itu pergi ke layout, itu pilih back yang ini, selanjutnya pilih next back. Nah, seperti ini. Ini kita hapuskan aja. Nah, selanjutnya kita di halaman induk klik 2 kali. Sini bisa kita hapus aja halamannya. Nah, itu seperti itu. Selanjutnya di kata pengantar kita ingin nomor atau halamannya kita jadi huruf angka Romawi. Di sini klik untuk right. Nah, selanjutnya ke page number, pergi ke format page number. Nah, di sini kita ganti dengan Romawi. Selanjutnya di star, dan itu kita pilih dari ini satu atau Romawi 1. Oke. Seperti ini. Tadi halaman di covernya tidak ada lagi halaman. Selanjutnya gitu buat itu Romawi 2. Nah, di bagian
pendahuluan kita itu ingin membuat lamanya menjadi angka. Caranya pertama kita taruhkan kursor kita di ujung kalimat. Kalimat ini atau kata dari bagi kalayot naik pada itu next spec. Di sini cara bikin dulu aku saja. Selanjutnya di sini kita hapus, kita pergi ke back, itu buat pergi ke bottom object yang kedua, kemudian lagi pergi format, setelah itu di situ kita ganti dengan angka 3 star dari mulai dari angka 1. Oke, ya seperti ini 1, 2 dan seterusnya. Begitulah cara membuat halaman dengan cara yang berbeda. Mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.